nyawa dari titik asal dibagi jarak yang ditempuh pelaruh dari titik asal. Untuk analisis data, untuk data mortalitas larva mus nyawa dari titik asal dibagi jarak yang ditempuh pelaruh dari titik asal. Untuk analisis data, untuk data mortalitas larva uji itu dengan rumus persenan mortalitas sama dengan jumlah larva mati dibagi jumlah larva uji dikali 100. Sedangkan untuk data mortalitas ekstrak dan fraksi dianalisis dengan menggunakan analisis varian atau alfa dan dilakukan dan dilanjutkan dengan uji lanjut Dunstan. Untuk penentuan nilai S50 dilakukan analisis menggunakan analisis probing. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu hasil ekstraksi dan fraksinasi, di mana pada tabel 4.1 merupakan hasil ekstraksi efek penyulangit dapat diketahui dari berat 900 gram beras simpresia yang digunakan didapatkan berat ekstrak sebesar 51,2 gram dengan nilai radiumnya 5,7. Sedangkan pada tabel 4.2 dapat diketahui dari 3 fraksi yang digunakan atau 3 hasil 3 fraksinasi tadi diketahui metanol air memiliki berat fraksi dan nilai rendemen paling tinggi diikuti etil asetat dan n-hexan. Tingginya nilai rendemen dan juga berat fraksi metanol air juga karena di dalam ekstrak efek penyulangit tersebut banyak mengandung senyawa yang bersifat polar yang akan ditarik oleh pelarut metanol air yang bersifat polar. Untuk penentuan fraksi akad bumi langit, di mana tabel 4.3 data mortalitas larva uji penentuan fraksi akad bumi langit dulu.